Kau sekalian, karena itu ini perlu untuk kita sebarkan, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang punya hak untuk memilih, silakan memilih sana. Dan bagi kita yang tidak punya hak memilih, maka kita banyak berdoa kepada Allah. Kita banyak berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin dan tidak ya menjadikan walaya jarallahu lil kafirin al mu'minina sabila, ya, dan Allah tidak memberikan kesempatan orang kafir untuk memimpin kita, apalagi kafir yang jelas permusuhannya kepada kaum muslimin yang menistakan Al-Qur'an dan mengejek para ulama-ulama kita. Kita berdoa ya, dan juga termasuk berdoa semoga tipu daya mereka, rencana-rencana jahat mereka itu tidak terjadi. Itu termasuk kecurangan-kecurangan dalam pilkada, mudah-mudahan tidak terjadi dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin. Ini kurang lebih kesimpulan dalam persoalan ini, semoga bisa dipahami dan untuk kita laksanakan, untuk kita sebarkan